Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Um, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa ya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini kakak-kakak kelas 8 nah jadi kan minggu lalu kita belajar apa kak minggu lalu kak ayo eh masih masih buka juga Rizky Adelia ya, kameranya kemana ngadepnya kak masih pakai baju ya buka ya kameranya kak ya <coughs> semua ya oke uh, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks teks apa ayo ekspor ekspor kakak -kak. report kakak sayang cantik ya ya teks report namanya report teks ya kan oke alhamdulillah biarpun salah tapi ingat ya kan oh ini mungkin dalam hati uh, eh, report tapi yang keceplos lain dan bisa jadi kalian masih ingat apa itu report text. Report text adalah teks yang menggambarkan ya atau mendeskripsikan sesuatu secara umum. Describe something in general. Mendeskripsikan sesuatu secara umum. Sudah Ustazah bagikan catatan ya kan? Nah, sudah kalian pindahkan ke buku? Belum, nah, yang belum silahkan mulai kalian mencatat, nah, mulai kalian mencicil catatannya satu per satu, dipindahkan ke dalam buku. Sudah, kemudian minggu lalu juga Ustazah sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan seperti ini. Nah, jadi buatlah sebuah teks tentang hewan, bisa hewan piaraan atau terserah hewan apa saja. Kemudian kalian buat rinciannya seperti ini. Habitatnya, food, activity, characteristics. Nah, uh, biarpun begitu belum semua yang mengerjakan ya. Nah, Ustazah bilang kemarin itu waktunya berapa hari, Kak? Seminggu atau dua minggu, oh oke, okay, baiklah. Jadi, bagi yang merasa belum mengerjakan, ya, yang tidak ada di Zoom hari ini, yang mungkin kalian mendengarkan rekaman, ya, atau mungkin kalian mungkin sama sekali tidak mendengarkan, karena kalau misalnya saya masuk pun setiap saya masuk saya lihat itu yang ikut zoom itu setengah pun nggak ada orangnya setengah jadi kalian itu kan semuanya ada puluh eh, 69 ya udah udah tujuh udah tujuh puluh ya nah, setengah pun nggak ada orangnya hmm. yang masuk itu nanti cuma 30 31 gitu kan nah jadi kalau misalnya ada kawannya, tolonglah diinfokan ke teman-temannya. Usaha jalannya, kasih tugas ini. Seharusnya minggu ini sudah kita kumpul, tetapi usaha kasih waktu lagi sampai minggu depan. Sebelum kita masuk minggu depan, hari Senin, ya. Insya Allah, tolong yang belum mengerjakan segera dikumpul. Oke, okay, bisa. Halo, oke, okay, very good. Ya, saya harapkan ya, Kak, ya segera dikerjakan. Nah, jadi alhamdulillah, sudah selesai kita. Sudah selesai kita dengan report ya. Kemarin juga sudah kita mempelajari bahwa teks report itu dia menggunakan namanya simple present tense. Simple present tense yaitu. Tenses untuk menyatakan kebenaran umum atau menyatakan bisa juga menyatakan kegiatan yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Contohnya seperti ini. He feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan-hewan setiap hari. Nah, that's the the duty of a zookeeper, ya kan? kegiatan atau tugas dari seorang penjaga kebun binatang ya memberi makan feeds the animals every day. Nah, kemudian nah, ada kata every day di sini. Ini adalah adverb of frequency yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan itu dilakukan secara rutin yang merupakan kebiasaan. Tensis nah, yang digunakan di sini adalah simple present. Bagi yang belum mudeng cerita usaha ini, ya Silakan kalian buka lagi catatan di kelas 7 tentang simple present. Ya, kalau kita sajikan lagi sekarang hari ini, kita nggak terkejar nanti belajarnya karena sudah pernah kita pelajari. Jadi ini kita hanya mengulang saja sedikit. Oke, contoh lain ini she prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia menyediakan makanan dan minuman untuk para hewan setiap pagi. Lihat kata kerjanya di sini fits, kemudian prepares. Nah, itulah dia ciri-cirinya dari simple present. Jadi kalau pelakunya, subjeknya adalah uh, tunggal ya, orang ketiga tunggal he/she it, Nah kata kerjanya itu ditambah s atau is. Nah gitu. Dan adverb, uh, adverb of frekuensinya di kalimat yang kedua ini adalah every morning. Artinya setiap setiap pagi itu adverb of frequency. Itu dia simple present, kan? Itu simple simple present. Sekarang kita mau masuk ke topik yang terbaru. Kita mau masuk ke topik yang terbaru ya kak ya. Kita selesai sudah report, report sudah selesai, teks report. Nanti kita kasih latihannya. Teks report kita sudah selesaikan. Sekarang kita mau masuk pelajaran yang baru namanya adalah nah hari ini kita belajar tenses lagi nih kita belajar tenses lagi what are you what are you doing nah pertanyaan usaha dari judulnya ini what are you doing kira-kira tenses apa yang mau kita pelajari kak ada yang tahu ayo very good who is talking Nabila, very good. Nabila, thank you very much. Ya, betul yang dibilang Nabila. We are going to talk about present continuous tense. Kita mau berbicara tentang present continuous tense. Nampak di sini, kan? What are you doing? Tuh, dia dari situ kita udah bisa melihat. Nah, sekarang perhatikan nih. Di sini ada materi. Bisa nampak, Kakak? Bisa kelihatan, Kakak-kakak? Atau kita besarin? Oke, okay, gini. Oke, okay, nah itu dia. Jadi, we are going to talk about present continuous tense. Nah, bagi yang belum tahu, apa itu present continuous? Apa itu present present continuous kita apa dulu ya, Kak. Oke. Okay. Nah, present continuous itu apa? Present continuous adalah Nah, saya atur dulu ya, Kak, posisinya biar bisa kelihatan nanti kalau yang dari YouTube. Oke. Okay. Nah, present continuous adalah kegiatan yang sedang dilakukan pada saat sekarang ini. Nah, kita bilangnya sedang, sedang, sedang dilakukan. Oke, jadi nanti ketika kita mengartikan kalimat tersebut, kita pakai kata sedang. Tuh. Ya, ingat ya. Present continuous tense adalah tenses atau kegiatan waktu untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan kegiatan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan itu pada saat sekarang tuh present continuous hmm. kata lainnya adalah present progressive kata lain dari continuous itu adalah progressive itu artinya sedang berarti tuh Oke, sekarang rumusnya. Nah, untuk rumus kita yang pertama subjek, kemudian to be. Nah, ini jangan lupa. Jadi, kita sudah belajar to be ya kan, Kak? DSD mungkin sudah dipelajari. Kemudian waktu kelas 7 kemarin kita sudah juga mempelajari to be. Nah, to be itu adalah is, am atau are. Ism atau AR, nah itu karena dia present, karena dia present, karena tensesnya kita yang pelajari sekarang adalah present continuous. Jadi, kita pakai SMR, kalau past continuous lain lagi pakai was dengan were. Nanti, insyaallah, next kita mempelajari past continuous. Ini present continuous dulu. Kemudian, kata kerjanya, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama, ya. Kemudian, kita harus tambah ing. Ke situ verb ing, hmm, kemudian plus object atau complement. Ini tuh kalimat positif. Kemudian, ketika dia dalam bentuk kalimat negatif subjek plus to be, kemudian is Mr. Jangan lupa ya, karena kalau continuous, dia harus ada is Mr. Ya, eh, harus ada to be. Maksudnya tidak selalu is Mr. Ya, harus ada to be. Kemudian, karena dia negatif, kita tambah not notnya kita letakkan setelah to be. Tuh, kemudian tambah verb ing, tambah objek atau komplimen Nah, ketika dia kalimat interrogatif atau kalimat tanya, letakkanlah to be di depan. Kita letakkan to be duluan di depan. To be-nya kita letak di depan. Kemudian tambah subjek, tambah verb ing, tambah objek atau komplement. Nah, sekarang contoh dulu. Bagaimana contohnya? We are studying English. We are studying English. Itu dia contohnya. Nah, bagi yang lupa, ya mungkin atau apa, atau oke. Okay, nah, eh. Uh, Pak, Kak Tia, eh, Ais. mengapa saya lagiin Oke, to be ya, bagi yang lupa, nah. I I pakai apa kak? Come on. I am. I am. You. You they. We. Pakai R. You they we pakai R. You, brother, you are they are we, we are. Okay, he, she, it. Okay, good. He is she, is she, is it. It is, though. He she it. He is, she is, it is, though. Yeah, no, the chat that I need. Oke, okay, nah. Uh, jadi Kita bisa lihat di sini contoh we are. Hmm. Ya, yeah, lihat di sini. Nih. Yeah. Karena dia we we hmm we kita pakai are. We are studying English. We are studying English. Kami sedang belajar bahasa Inggris. Ya kan? Kami sedang belajar bahasa Inggris. Nih. Kalau misalnya usah ganti, grade 8 students oke, okay, apa tuh binya, Kak? Iya, tetap are studying English ya kan? Artinya, murid-murid kelas 8 sedang belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya saya zarubah my brother and I, iya, yeah, my brother and I tetap pakai R. Kenapa? Kenapa kak? Iya, my brother and I itu kata gantinya adalah kami, we berarti. Hmm. We are learning about tenses. Kami sedang belajar tentang tenses. We are learning tenses. Kami sedang mempelajari tenses. Hmm, gitu ya kak. Nah perhatikan ini verb ing-nya. Verb ingnya, pakai verb ing, ya kan? Verb ing, jangan tidak pakai verb ing, lain nanti dia artinya. Oke, okay. kemudian contoh yang lain. We aren't ini untuk yang negatif. Nah, kalau negatif dia ditambah not. Jadi we aren't studying math. Kami tidak sedang belajar matematika. Rina isn't sleeping. Rina tidak sedang tidur. Are you sleeping, brother John? Hmm. Ada itu kan? Are you sleeping, brother John? Ingat kalian itu kan? Mungkin waktu TK ada itu yang Are you sleeping itu. Itu kan? Nah, jadi dari dari lagu itu bisa bukan usaha melegalkan maksudnya kalian harus dengar lagu yang enggak. Uh, jadi mana tahu yang sudah ada pernah mendengar ya bukan Ustaz suruh kalian mendengarkan lagu mana tahu sudah ada yang pernah mendengar waktu uh, di TK atau di SD nah ini in your mind kan itu ada berarti are you sleeping kata are you sleeping itu ada ya berarti dalam pikiran kita gini oh ketika kita mau merubah past present continuous untuk kalimat interrogatif dia sama kayak kalimat are you sleeping? Hmm, kalian tulislah are you sleeping? Are you sleeping brother John? Oh, berarti apa duluan ini? Oh, o 2 duluan. Kemudian subjeknya. Baru setelah itu beb, beb ing. Gitu. Jadi salah satu gunanya itu. Gitu kan? Itu sesuatu yang tidak sengaja kalian dengar. Sengaja atau mungkin pun yang sengaja ya. ya itu bisa kalian jadikan ini. Apa namanya? istilahnya kayak jembatan ya untuk kalian ini di kita apply ke jenis kalimat eh, ke kata-kata eh, lain kalau kalimat yang lain kira-kira seperti itu nah, jadi kalau misalnya kita ganti pakai belajar apakah kami sedang belajar. Nah, ayo, apa bahasa Inggrisnya? Apakah kami sedang belajar? Kalau ini kan, apakah kamu sedang tidur? Are are we studying? Ya, kayak itu betul. Nah, jadi gitulah kira-kira. Tobi duluan ya kak. Nah, is the cat eating my cake? Apakah si kucing itu sedang memakan kue saya? is the cat. The cat-nya di sini adalah uh, sebagai subjek ya. Subjeknya kucingnya seekor. Nih, berarti tubinya adalah kucing. Iya, very good. Nice. Eating sedang memakan. Ya, verb-ing-nya nih. Verb-ing-nya adalah eating sedang memakan. Kemudian objeknya yang dimakan? My My cake, iya, yeah. apakah kamu sedang memakan kue saya? Oke, okay. untuk present continuous tense, kita ada adverb of time. Apa itu adverb of time? Itu, itu adverb of time adalah keterangan, keterangan waktu, keterangan waktunya. Nah, pakai okay now, ada right now, kemudian at present, kemudian at the moment. Nah, dalam suatu dialog, misalnya, ketika ada kata look. Or listen, berarti kalimat selanjutnya itu adalah present continuous hmm, karena misalnya kan, misalnya kita di sini uh, OTW lagi belajar gitu, eh, OTW OTW lagi belajar lah, sedang belajar gitu kan, kemudian uh, kayak ini cca nya kita di kelas ya, cca kita di kelas, uh, kemudian kita lagi belajar. Ketika di luar kelas itu, the, misalnya di langit, misalnya gitu kan? Look, misalnya ada apa? Ee, pesawat lewat, <laughs> kita bilangnya. Jadi look, the plane, pesawat sedang terbang di atas sekolah kita. Look, ayo apa bahasa Inggrisnya? Come on. Pesawat, so, pesawat tersebut, pesawat tersebut sedang terbang di atas sekolah kita. Look, the plane, nah oke, okay. uh, raise your hand, raise your hand first, come on, raise your hand. So, saya bingung kalau rame-rame. Ayolah, ayolah, cepat. Saya zila lagi, lain lain, yang lain, lah, yang lain lah, zila udah tiap hari. <laughs> Is, kayak gitu ya, baru datang, aci. Nah, ya kita harus stay tune kalau sudah jam 8 ya kak. Lanjut. Ya selain Zila, yang lain lah. Ayo come on. Ayo ayo. Enggak aja tidak usah marahi do kalau salah kalian. Ayo siapa? Jangan lama-lama. Satu menit lagi kita. Masih banyak lagi nih kak. Ayo kemana, kemana? Tita. The plane. The plane. Slowly, slowly kak. Slowly. The look. saya kan? The teacher said ya. Ini. Teacher. Tunggu. Look. Ah, the, the plane. Plane-nya banyak. Pesawatnya satu banyak, tabrakan nanti banyak banyak satu aja. The plane, the plane is flying. Jo, yeah. above artinya di atas, di bawah, di di atas. Oh, bos, jangan pakai above lah kak. Iya, jangan pakai above. Coba pakai over kita. Iya. Nah. Yeah. Oke, okay, artinya yang di atas ya kan. It's okay, very good. Sama sih. Bagus Kak Tita. Well done, Masya Allah. Lanjut. eh uh, ah, kemudian listen. So, misalnya kan. You are walking with your friends in the middle of the night. Uh, and near limit night, hampir tengah malam. You are Walking with your friends in the middle of the night, nobody there, uh, and you walked uh from your friend's house going home, and then you listen someone's gini ya, dengar your friend, salah, si apa, Nabila. Dengar. Dengar. Seseorang sedang menangis di balik pohon tersebut. <laughs> In the middle of the night. Ya, siapa yang mau bilang? Seseorang sedang menangis di belakang pohon tersebut. <laughs> Ada pohon besar sana. You and your friends walking in the middle of the night. Ayo, siapa yang mau bilang? Come on. Ah, Haura. Haura. Udah, yang usah saya bilang pakai ini loh kak. Apa? Raise hand. Ah, kadang, coba usah saya tanya dulu. Kadang lambat raise nya ya. Udah kalian pencet, tapi nggak muncul ya. Iya. Oh. Iya tergantung sinyal lah, kak. Kakak di Siantar apa di Tebing? <laughs> di Tebing, di Medan. Tita, Tita, oh iya kak Tita. Oh bagus juga sinyalnya di Siantar ya. Lanjut. Iya, tiru rezeki kakak lagi bagus hari ini. Ya siapa tadi Haura? Come on. someone is crying behind the tree. The big tree, pohon besar. <laughs> ya, ya, ya. Listen, habis itu kalian tengok. Hmm, ternyata kucing. <laughs> Oke, okay, nah ini dia contoh lain. Contoh ketika dalam dialog misalnya ada kata look atau listen. Nah, ketika kita bilang look atau listen berarti sesuatu itu sedang terjadi kan? ya kan? Sedang, sedang terjadi gitu. Hmm. Nah, atau lihat kucing tersebut sedang e, mengeker-eker, mengeker-eker, sedang mengeker-eker tikar kita. Tahu kalian mengeker-eker? Kan kucing suka itu ya, kerek kerek iya hancur semua bikinnya Nah, oke, okay. nah itu dia. Contoh untuk contoh-contoh present ke sini. Sudah paham kakak-kakak sampai sini? Ya gampang ya, karena kita pun sudah pernah juga mempelajari ini waktu di kelas 7 Do you remember? Ingat? Ya kan? Pernah kita pelajari. Oke, nah selanjutnya, kita sudah, oke insyaallah next week sebelum kita masuk ke pelajaran baru, kita akan ulang-ulang sedikit tentang ini ya, kita kasih mata apa pertanyaan beberapa pertanyaan dan Ustazah mau kasih kalian soal report. Nah, ini soalnya silahkan dikerjakan dan dikejar, dikerjakannya jujur, tidak ada kalau bisa tidak pakai kamus, tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apalah. Kalau bisa tidak pakai kamus ya, jadi kalian e, istilahnya ya apa yang sudah pernah kalian tahu itu kalau kata yang pernah kalian tahu kira-kira kerjakan itu ini soal ini nanti kemudian e, jangan cepat-cepat ya kalau memang nggak ada kerjaan lah istilahnya ya Ustazah saya sempat kok Ustazah kerjakan sekarang mau dikumpul aja langsung it's oke okay, it's okay nah, tapi Ustazah minta ini kalian kumpul sekalian sama yang kemarin yang belum itu yang haiwan-haiwan itu next week tuh I give you one week untuk mengerjakan ini ya kemudian pelajarilah contoh-contoh di buku tentang present continuous. Itu, itu yang saya suruhkan. Berarti ada tiga ya, Kak ya. Yang pertama yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu silahkan dikerjakan. Kemudian kalian ini kerjakan soal ini. Report satu lagi tolong kalian pelajari contoh-contoh present continuous yang ada di dalam buku ini di chapter di chapter ke berapa dia? Chapter ke-8. Hmm. Itu yang saya minta. Bisa sampai sini paham? Kenapa, Kak? Oh, insyaallah. Ah, ingatkan ya, Kak ya. Nah, ya. Sampai di situ dulu ya, Kakak-kakak. Ya, semoga yang rajin tetap rajin, yang males jadi rajin. Nah, oke. Okay. Yeah that's all for today my beloved students thank you very much for your attention assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak mana mau simpan ini kak ini udah tersimpan kan berarti dia dia di mana tadi oh iya stok itu